Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dava F. Dan di sini saya akan membuat video brain test 2 berjudul cerita masa SMA dari 1 sampai 20. Sebelum saya mulai video, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Dan kita mulai videonya dari nomor 1. Pagi-pagi Mega sudah bersiap-siap ke sekolah. Tolong bantu yuk. Nah, caranya ambil buku dan masukkan ke tas semuanya. Cara kedua, pakaikan ikat rambut ke dia. Cara gini, langsung lepas. Selesai. Ini Mega, murid peringkat 1 di sekolah. Rajin, pandai, pokoknya murid teladan. Berikutnya, level 2, Regina. Jangan terlalu lama dan nanti terlambat ke sekolah. Nah, caranya pindahkan ke merah dan nyalakan air. Putar ke kanan. Dan tunggu. Selesai. Ini Regina, murid paling populer di sekolah. Pantang baginya tak berdandan. Berikutnya, level 3, habis sekolah sudah mau jalan. Jangan sampai jaga ketinggalan. Pakai cara pakai ini. Dan arahkan ke bus. Selesai. Ini juga murid paling atletis sekolah. Jelas saja hobinya berolahraga. Berikutnya, level 4, pagi yang sibuk seperti biasa. Mana ya teman-teman mereka? Nah, di sini kita geser ini. Nah, yang kuning terus ini, biru terus ini. Merah sama merah terus ini. Nah, selesai. Teman akrabku pak buku dan soal matematika, kata Mega. Berikutnya, level 5, Regina lupa mengerjakan PR. Ya harus pinjam bukunya Mega. Nah, caranya buka tempat sampah, ambil kulit pisang, taruh jalan, dan dia jatuh sakit. Makanya jalan-jalan pakai mata, kata Regina. Berikutnya, level 6, Regina harus menukar bukunya dengan Mega. Caranya agar dia membuat dia pusing, cara goyangkan HP kalian. Klik. Nah, klik si Meganya dan tukar bukunya. Dan selesai. Tadi apa untuk 6? Saya lupa baca. Kita ulang lagi. Mengapa harus kerjakan sendiri kalau bisa menyontek, kata Regina. Berikutnya, level 7, Jaka sedang berbosan. Perang makanan seru banget seperti ini. Cara pindahkan sendok ke dia dan ini jatuhkan ke kepala dia dan terjadilah perang. Selesai. Aha, ini baru seru, kata Jaka. Berikutnya, level 8, ada surat cinta dari Regina untuk pesawat udara dan siap diterbangkan. Caranya nyalakan kipas angin, buka jendela dan terbangkan ini. Selesai. Sebelum dibaca sudah dibuang ke tempat sampah. Jahat, kata Regina. Level 9, Regina kesulitan mengerjakan ujian. Tukar lembar jawabannya dengan milik Mega. Caranya jatuhkan ini dan tukar. Nah, sudah selesai. Ini kan bukan lembar jawaban, tapi ku kerjakan ulang saja. Mudah sekali kok, kata Mega. Begitu. Level 10, lari terus. Jaga, jangan sampai dijaga lawan. Jaga lawan. Nah, cara buka sepatunya. Nah. Yang satu lagi, usap kiri helmnya. Nah. Dan selesai. Tuk dom, kata Jaka. Berikutnya, level 11, sebagai tip pemandu seorang Regina dan yang lain harus menarik kompak. Nah, kiri, kanan, lompat, seterusnya ikutin.
Selesai. Gak lama lagi aku pasti jadi kapten pemandu sorak, kata Regina. Berkata, untuk formasi pemimpin. Nah, kita gabungan biru sama biru, kuning sama kuning, Regina kita taruh atas. Selesai. Ini akan membuatku semakin populer, sekolah kata Regina. Begitu ya. Cukup. Mungkin ingin pasti tentang kata Regina caranya. Buka aja mata dan ikat rambut. Aduh, telat. Langsung buka cepat. Nah. Kita gede kan. Si cantik itu siapa kata Jaka? Begitu ya. Apa-apa plus. Lagi-lagi mereka di blending Regina nanti kan. Ya, cari. Klik aja kiri kanan meja ya. Nah, selesai. Ganti rugi semua makanan ini kalau enggak kata Regina. Regina. Memang belas. Bagaimana cara jaga lewati macet di tangga? Jam makan siang sudah mau habis nih cara. Singkirkan yang bejo ini, bejo. Diajak kalau ini. Selesai. Awas, kata Jaka, dasar tukang pamer. Karena salah satu murid ditangkap. Berikutnya, level 16. Mari sukseskan mereka dalam lomba debat ini. Nah, caranya tindakan ini. Nah, bulat-bulat ada kotak sini, kalian taruh sini. Ini, aduh susah banget. Nah ini dan ini selesai. Cita-citaku menjadi presiden perempuan pertama di negeri ini, kata Mega. Level 17 sudah cukup. Jaka ingin mendamaikan Regina dan Mega. Nah caranya jaga ke tengah dan singkirkan dan akan berpelukan si Regina ya sama Mega. Selesai. Mari kita saling berpelukan dan bermaaf-maafan, kata Jaka. Level 18, aduh masalah tambah runyam. Bisa ke keduanya. Coba kita bisa tekan. Kita geser karakternya. Wah, seperti ada tombol yang kita klik. Dan kepala sekolah datang. Ada apa ini? Kita ke kepala sekolah. Sekolah galak yang murka. Coba kita geserkan ini. Tuh. Kita putarkan terus sampai ke sekolahnya. Capek. Udah kurang. Nah, selesai. Ternyata kita bisa lambat juga karena mereka. Iya, mungkin kamu bukan pecundang, kata Regina. Begitu. Aduh, Bapak. Akhirnya mereka dihukum di ruang BK. Tapi ini kesempatan untuk pertama ya. Caranya ambil lem di sini. Mari. Dan tambah ke angin kacamata dan satukan dan pakai dan dia menulis dan tukar bukunya kertas yang maksudnya selesai. Terima kasih sudah membetulkan kacamataku, kata Mega. Terima kasih sudah bantu kerjakan PR-ku, kata Regina. Sejak hari itu, keduanya menjadi sahabat sejati. Sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.